yang berkarakter budaya dari Desa Pasir Mundang, Kecamatan Panjenggiran, yaitu Gedung Gintu. Bicara Gedung Gintu di Indonesia tidak akan lepas bicara Kabupaten Majalengka sebagai sentra produksi. Bicara Gedung Gintu di Kabupaten Majalengka tidak akan terlepas dari Kecamatan Panjenggiran. Sebagai data awal, untuk Kecamatan Panjenggiran, luas tanaman mangga tidak kurang dari kurang lebih 630 hektar. 220 hektar diantaranya ada di Desa Pasir Muncang. Potensi di sini kan mangga Gedung Gintu lebih mau ditingkatkan lagi, itu maksudnya mau produksi, mau kualitas, mau apa lagi secara keseluruhan petani di sini semuanya sangat ambisi sekali gitu untuk mengembangkan Gedung Gintu. Gedung Gintu itu kurang lebihnya sekitar 65 hektar. Spekulasi di rata-rata per hari bisa mencapai 6 ton itu satu hari. Nah, ya kan murah kayaknya buahnya itu dua. Anggota kelompok tani mangga Jaya Bersama, luas wilayah kelompok petani mangga Jaya Bersama 20 hektar arealnya, 20 ton lah per hari. Pemasarannya ada yang ke mancanegara juga ada, ke Timur Tengah, Arab. Di daerah sini nah, di Indonesia sampai Palembang, Medan, Jakabaring. Kami sebagai perwakilan kelompok ini untuk meningkatkan produksi pertanian di bidang mangga Gintu di wilayah Dusun Cikamarang itu. Ini lagi penyortiran barang dari hasil petani mangga dari Pasir Lukumbung. Harinya itu Gedung Gintu dapat sekitar 2 kintalan, itu yang minimal. Yang maksimalnya 1 ton sehari dapat. Waktu 94 bombing, padahal dulu belum ada seperti perangsang-perangsang, belum laku di pasaran, macet aja sampai bombing pada matang di pohon. Kita petik yang matang, ternyata kualitas itu bagus, matang di pohon. Sekarang ya ada setengahnya. Kalau dibandingkan Dermayu sama Arom Manis, ya ada setengahnya. Belum dibudidayakan, bahkan sekarang buah-buah rucahan itu bisa di-stek. Petani kita udah canggih. Buah bapang itu bisa di-stek. J-
jadi gedong gincu. Buah merah populasi maksudnya ditempel. Ya ditempel. Walaupun pohon segede-gede drum. Oh, jadi udah bisa ngambil entres ya Pak? Udah kita di stek. Jadi sekarang canggih alhamdulillah kalau melihat petani kita. Papan jadi gincu, maka gincu. Kami mengharapkan kalau pemerintah mendukung masyarakat jangan dipersulit keadaan terbatas. Apalagi kalau pemerintah mengoptimalkan pupuk organik, tiap negara kita bisa masuk ya. Bisa kemana aja, masuk Singapura bisa. Yang ke negara-negara canggih itu bisa. Karena mungkin seperti kita aja lah. Kalau kita diobat terus, mungkin tulang keropos ya. Cairan mungkin nggak ada, mangga juga mungkin pohon mangga perlu jaminan lah seperti kita, karena kalau banyak kimia apalagi perangsang itu supaya dilahirkan terus menerus berbunga gitu, ya mungkin ada lelahnya. Ya. Apalagi kalau kita lihat ranting-rantingnya semakin pada patah, kadang ditebak hama-hama itu cepat. Nah, petani itu digedekannya organik karena menunjang turun-temurun supaya sampai cucu moyang kita. Jangan sampai kita aja yang makan yang enak, turunan kita kan harus. Juga misalnya untuk memberikan pengarahan atau pelatihan-pelatihan misalnya.